panjang lah saya nak bawa lah. Tapi Mukris kata, saya tengok sendiri notis SPRM sebut siasatan ke atas Mahathir. Notis SPRM dihantar kepada dua anak Mahathir jelas menyatakan bekas penerbangan itu merupakan subjek siasatan, kata Mukris. Now, benda ni tak pelik. Is that surprising? No, it's not surprising. Because, kenapa siasatan itu dilakukan? Siasatan itu dilakukan bertujuan untuk memastikan bahawa apa, tuan-tuan? Bertujuan untuk memastikan bahawa benar atau tidak Mahathir terlibat dalam penyelewengan sepanjang dia jadi Perdana Menteri. Kerana kuasa, because rasuah ni adalah menggunakan kuasa untuk kepentingan peribadi, sama ada diri dia, ahli keluarga dia, ejen dia dan sewaktu dengannya. Is that something that is surprising? No. So, menyiasat Mukris dan Mohsani dan juga apa orang kata, anak Mahathir yang satu lagi, Mohsani dan juga, apa nama nak soal? Tengah. Adakah itu adalah sebenarnya untuk menyiasat Mahathir? Yalah, betul lah tu. Sebab akhirnya, benda ni semua akan menuju kepada Mahathir. Percayalah. Siasatan ni, dia kumpul. So, dia akan pergi akhirnya kepada Mahathir. So, intimidasi? Alah, Mahathir. Come on. Kan, come on. PAS dah kalah kes rasuah dua kali. Kan, come on. You know, I know. We know together. Alright, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton saya. 4,000, 6,000 orang yang menonton saya ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih terus bersama dengan saya. Alhamdulillah, walaupun pukul 1 pagi. Selamat beristirahat. Selamat bersahur. Kita berdoa 10 malam terakhir ini, insyaAllah. Semoga diterima amalan ibadah kita. Diterima segala, diampunkan segala dosa kita. Astaghfirullahalazim, istighfar kita. Kalau kita berdosa, istighfar. Kalau berdosa kepada manusia seperti saya, maka mintalah maaf cepat-cepat sebelum bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pe... Habis dia apa? Lupa dah lirik. Okay, baik. Kita bawa isu kafir ni, tuan-tuan. Okay, kita bawa isu kafir. Saya nak bawa Wakil Menteri Fadlina punya ucapan. Kemudian saya nak ulas ucapan tersebut. Dan tuan-tuan nilailah sendiri apa yang tuan-tuan faham. So this kind of mentality, you pun tak berkat mami sebab you pun jadi orang kafir. So this kind of mentality, perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat ikat dari luar, ya? Jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah. Bila saya dapat anak saya ikat perkataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, ya? Tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu korelasi tak berkat hidup kerana kecilan orang kafir. Sedangkan kita ini, ya, dalam masyarakat yang progresif ni, dan bila bercakap tentang literasi kewarganegaraan, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia mengundi, dan undi kita datang daripada non-Muslim juga. Macam mana kita ada label-label macam tu? Sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Ada orang kata kita tak boleh. Okay, so itu adalah kata-kata YB Fadlina. Right. So sekarang ini apa komen Ustaz Azhar Idrus? Boleh panggil orang kafir. Tak boleh sebut kafir. Kita nak sebut apa, Ustaz? Ha. Dengar baik-baik orang Bukit Kandil. Ramai salah faham. Dan dia masuk nak bercakap dah. Dia pun tak faham. Dia kena faham gini dulu. Panggil orang kafir dan sebut orang kafir. Kalau sebut orang kafir itu, memang ulama ijma' memang boleh sebut. Kerana itulah yang disebutkan oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katalah, sebutlah, hei orang-orang kafir. Nah, itu sebut. Adapun panggil-panggil bukan sebut. Kita pergi rumah orang kafir, nak pinjam motor sikar. Hei kafir, pinjam motor, itu yang tak boleh. Faham lagi? Adapun kita menceritakan hal orang kafir boleh, ha? Sesungguhnya orang-orang kafir ini tempatnya di akhirat, di neraka. Adalah orang-orang kafir ini baik lagu mana pun banyak kebaikannya, tidak akan dapat balasan kebaikan itu di akhirat sana. Itu semua orang kafir. Boleh, ha? Adapun kita nak panggil dia, panggil nama dia. Nah,
Ha, kena panggil nama. Takkan, hey, kape, panggil nama, bidding. Meja, bidding. Presiden Amerika. Ah, bidding nama. Ma. Hey, Putin, meja. Ada nama Putin. Putin botol susu. Jangan, hey, kape, macam ni. Itu yang dilarang, jadi perbalahan. Faham? Ada pun menyebut kafir, boleh lah. Kerana mereka itu orang-orang kafir, neraka. Okey. Habis kat situ. Sebab walau on nanti dia akan pusing kan, dia akan pusing. So, perbahasannya bagaimana? Kan, apa perbincangannya? Benda ni saya sebenarnya dah pernah debat dengan salah seorang ahli PAS dahulu. Kan, saya pernah debatkan persoalan ini dengan orang ahli PAS. So, saya nak buat sedikit video dia pada hari ini. Dengan Ali Western ah, mesti Ali Western kan. TikTok saya. Okey, kan online. Siapa tahu. Tapi aku rasa konteks kau jauh lah. Kau nak cakap tentang liberal, lepas tu kau cakap tentang konteks kafir, perkataan kafir di dalam parlimen tu. Jauh sangat tu. Ni, yang mana satu kau nak pergi ni? Tak jauh. Ni cerita tak, dia. Yang mana satu? Yang mana satu kau nak pergi? No, ini ideologi liberal. Mana nak mengatakan liberal tu lebih atas pada agama Islam ke macam mana? Siapa kata liberal lebih atas daripada agama Islam? Oh. Macam tu aku beri contoh tadi, perkataan kafir tidak boleh dipanggil kepada orang kafir dan perlu ditukar kepada non-Muslim ataupun bukan Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran dah mengatakan dan Rasulullah sendiri pun memanggil kafir. Dia tak ada. Okey, kita pergi kafir dulu. Kita belajar tentang istilah kafir. Since korang pas, mesti kau lebih tahu daripada aku. Kafir tu apa maksud dia? Bukan Islam lah. So maksudnya semua orang bukan Islam tu kafir? Habis kau nak klasifikkan sebagai apa? Okey, kalau orang tu tak pernah dengar tentang Islam, kita bercakap tentang agama. Agama dulu. Kalau orang tu tak pernah dengar tentang Islam, kita panggil dia kafir tu tidak? Kafir lah. Kafir. So maksudnya dia masuk neraka lah. Lah, abis takkan nak masuk. Apa kau ni cakap? Jangan pusing. Okay. So kafir tu dia pakai tanda apa? Asal root word dia apa? Kufar, kafir. Ini perkataan Arab. Kafir ni perkataan Arab. Yelah, apa maksud dia? Maksud kafir tu apa? Tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah sebagai ni. So kalau dia tak pernah dengar tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ajaran tu, kafir. Macam mana dia kata tak percaya? Kafir. Yelah, macam mana? Ni bukan persoalan aku. Ini persoalan ulama tau. Tentang pembahasan perkataan kafara. Ulama mana? Sila sebutkan. Kafara. Antaranya Dr. Mana? Yusuf Al-Qardawi. Kau baca buku Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kau nak aku tunjuk ke buku dia, beliau? Okey. Dia ada persoalan tentang... Okey, kau dengar. Kau nak aku cakap kau nak aku cakap ni? Okey, kita sembang. Ingat sembang dia. Mana aku tanya kau tu? Aku sembang dulu. Kafir, daripada perkataan kafara, bermaksudnya engkar atau keluar. Okey, saya silap bab ni sikit. Dia bukan engkar atau keluar. Itu makna dia. Tapi kafara bermaksud menutup. Erti kata bila dia menutup hati dia, maka dia dalam istilah bahasanya, erti kata dia engkar atau keluar lah. Tapi secara umumnya dia maksud bila kita menutup, dia menutup. So dalam konteks ini, menutup hati dia daripada kebenaran. Dan ulama berbahas, seseorang itu menjadi kafir apabila telah sampai kepadanya kebenaran, tetapi dia menolak kebenaran tersebut. Betul? Setuju tak setuju? Okay. Tak. Teruskan. Okay, so setelah sampai kebenaran kepada dia, maka dengan keterangan yang ada dan dengan kefahaman yang dia ada, dia menolak, maka itu dikatakan sebagai kafir. Okay, saya terangkan begitu. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat YouTube saya. Dia macam ni. So, konteksnya adalah, adakah perkataan kafir itu ada di dalam Al-Quran? Jawapannya ada. Tetapi, apa sahaja di dalam Al-Quran, kita kena tengok konteks ayat. Tuan-tuan, saya nak sebut, ada tak perkataan celaka di dalam Quran? Ada. Ada tak perkataan jahanam di dalam Quran? Ada. Ada tak perkataan babi di dalam Quran? Ada. Ada tak perkataan apa lagi? Munafik? Ada. Banyak perkataan-perkataan derogatory di dalam Al-Quran. Ada. Tetapi, adakah kita menggunakan perkataan itu sewaktu dalam konteks harian kita? Semua perkataan ni ada konteks dia. Even celakalah orang yang sembahyang, tapi apa dia? Sembahyang macam mana? Dia ada konteks dia. Bukan orang sembahyang tu celaka, kan? Maka babi, bukan babi tu kata menyumpah, erti kita makan babi. So dia ada konteks dia. Even perkataan
Bunuhlah mereka di mana kamu menjumpainya. Ini yang orang selalu gunakan sebagai Islam ni agama teroris. Itu pun ada konteks dia. Kena lihat keseluruhan konteks. Agama ini kita kena lihat konteks dia. Ya ayuhal kafirun. Kan? Wahai orang-orang kafir, ada konteks dia. Sebab itu ada satu istilah. Kita ni adalah da'i. Kita ni pendakwah. Bukan qadi, bukan penghukum.